kalau kamu sanggup tidak akan melanggar dan tidak mau menyalahgunakan. Syederalun, jajaran Kodim 0114 Aceh Jaya menjalani pemeriksaan urin dalam rangka gerakan bebas narkoba di lingkungan TNI. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap 108 prajurit ini termasuk anggota Kompi E116. Pemeriksaan urin ini menjadi langkah awal untuk mengetahui apakah prajurit TNI terlibat penggunaan narkoba atau tidak. Kedepan, jajaran Kodim 0114 Aceh Jaya juga akan terus memantau prajuritnya dengan harapan tidak ada anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Dari Calang, Saadul Bahri, Serambi On TV.